ngambek, guys, ya. Tuh minta renang di sungai-sungai kayak gitu, guys. Sungai itu. Katanya biar jadi putri duyung, guys. Itu bukan sapi sayang, itu jerapah.
Nah ini nih ada pengnya. Mau ini ada pengnya. Nah ini nggak usah ya. Mintanya dua guys. Maksudnya nggak? Mintanya dua guys. Deka, yang gede kak. Cuma yang gede aja tuh, Pak. Bunda, itu kimoinya. Iya, itu yang gede. Nah, mau beli kaos gak? Nanti kalau bisa. Ntar. Taruh sini. Ini dulu. Nanti. Nanti dibayar dulu. Ini untuk teman-temannya oh ya. Sifat sosialnya tinggi bos. Bro, anaknya papa bos ini. Belinya nggak cuma satu, katanya untuk teman-teman. Bos borong guys. Buat cemilan di mobil, orang paling kelaparan. Kita ada temennya kak. Enak. Apa? Kolam Pak Bos, katanya ada kali di situ. Hah? Ada kali di situ? Iya, katanya ini tadi Holidin mau renang gitu. Tapi kan ini nggak boleh untuk renang ya. Holidin tadi ngambek. Ngambek guys, ya. Ambek guys ya. Tuh minta renang di sungai-sungai gitu guys. Sungai itu katanya biar jadi putri duyung guys. Kalau kira-kira sih kalau jadi putri duyung gimana? Jadi duyung? Kalau saya jadi bajak laut. Woy ya banget. Iya dong. Masa ya guys, nih Afri pengen nangkep bebek itu guys. Katanya pengen tadi sempet ngambek, cuman bapak bos bilang itu punya yang di sini, nanti kamu udah kangen dulu, itu bener nggak? Iya. Ah, kalau kangen dulu itu bironya yang pusing ya? Iya. Iya, bironya pusing, Afri. Iya, kita asik ngobrol. Tapi kok sekarang kamu nggak ngambek lagi? Ya, biarkan dulu. Anda ngomong-ngomong Afri senang karena banyak ciri-ciri. Ciri-ciri guys. Gak apa-apa masih di sendirian ini bos. Itu janda itu. Kalau itu mah buka kartu dia main mah. Buka kartu bre. Kamera men. Singkat bre. Buat amat nanti pulang.
Oh, emang mas habis belanja sama bos. Kalau belanja itu guys nggak cukup satu, tiga untuk dibagi-bagi sama teman mainnya guys. Anak-anak itu alhamdulillah jiwa sosialnya tinggi ya, yang memikirkan diri sendiri tapi untuk teman-temannya juga guys. Jadi beli permen aja berapa ya? 4 apa 3 tadi? Beli 4. Beli 4 katanya untuk teman-temannya guys. Coba anak kecil mungkin kepikiran begitu tuh. Kalau kita-kita orang mau beli satu-satu aja Bri ya. Sendiri ya? Iya. Makanya Bri, kamu juga harus kayak gitu Bri. Jangan kamu beli 4 untuk kamu sama jenis-jenisnya dibagi. Aduh. Ya, kita bercanda berkah. Gede cantik ya Bri? Iya dong. Oke guys, ini sekarang kita sedang sama ownernya Alasan Brebes guys. Monggo namanya Komandan Pak Hani. Monggo Pak, kata-kata. Terima kasih. Dari keluarga besar Alasan Brebes. Antusias. Mereka bawa saya sampai ke sini ya. Saya nggak sampai sini ya. Sama teman-teman ini. Sukses selalu Yayasan Alazhar Brebes. Terima kasih Mas Eka. Mantap, jaya selalu. Keren guys ya, semoga di Brebes nanti ada wisata begini guys ya. Ya bagus ini keren. Habis rapat papa bos langsung muncul nemenin si kakak pertama ya. Seperti katanya untuk sampai kali masuk, satu kali masuk kalau berulang-ulang keluar masuk gitu ya. Tidak mempan dengan bisanya King Cobra. Nah, coba aja dilihat di YouTube. Ini juga guys, sama aja nih. Ini guys, ini bisa ngalahin King Cobra guys. Ini, di sini. Oh, di daratan ini enggak. Ini bisa guys. Kakak, itu hewan apa? Kintil.
2 hours later. Eh, bos tidur. Pak bos. Pak bos. Pak bos. Ya, gimana? Okay. Kok tidur, Pak bos? Oh, lama banget ini nunggu bisnya. Daripada rombongan. Si Afri kemana, Afri? Ya, di sini, belakang. Oh, ikut tidur juga. Tinggal anak menemui Fri. Gue sama pacarmu sama orang tuamu, Fri. Tinggal nanti dimakan sama itu ya, onta. Gari! Gari! Apa kamu jadiin patung di sini aja, Fri? Apa cocoknya? Cocoknya nggak? Iya. Jadi nanti bukan sapi lagi dong. Siapa Fri? Bukan duyung. Sapi. Jadi patung yang bopong. Itu. Sapinya. Guys, ini di mobil ini ada Om Harto, ada Bapak Bos, ada Hakim, ada si Apri. Fri, kamu kira-kira kapan nikah, Fri? Aduh, kalau masa nikah dah sakit. Besok kalau nggak kesiangan, Bos. Kalau kawin sih, Fri. Oh, kalau kawin ya. Jangan dulu ya, Fri. Iya, jangan dulu. Jangan dulu dong, Fri. Kamu harus nikah dong, biar kamu lebih strong, lebih bersemangat, Fri. Oh iya. Iya, jangan sedikit galau. Sedikit galau, ya nggak? Aduh, kan aku bapak bos jadi gimana gitu ya, Kim? Iya. Iya. Aduh. Ini gimana komentarnya Om Harto sama ke Afri nih? Afri? Siap. Oke guys, berhubung bapak bos ngantuk ya, kita break dulu guys. Nanti mau ke wisata selanjutnya sih guys. Oke? Okay? Bapak bos ngecas badan dulu, ngecas body dulu. Oke? Okay? See you.